bertemu lagi dengan Kubikin Krim Minecraft One Block. Lanjut. Aku mancing mania dong guys, sampai mengorbankan 4 fishing rod. Kalian gak peduli ya? Tapi kalian masih peduli sama hasilnya. Ya kita mata duitan bersama ya, let's go. Yeah. Gila kita kaya. Akhirnya daging zombie, yeay. Enggak. Salah fokus guys. Maksudku itu benang ya. Saddle guys. Sekarang kita udah bisa berkuda. Ketutupan lemak dia guys. Lipatan-lipatan lemaknya guys. Oke, fokus. Sekarang kita udah bisa berkuda nih. Oke, belum bisa deh. Kukira kita udah bisa kayak orang kaya berkuda gitu kan, hobi orang kaya. Muka kita nggak support guys. Muka orang susah aku. Ya mesti kita godain dulu ya kawan ya. Cara godain kuda gimana? Kita dudukin. Nah geleng-geleng kan. Malah dugem bareng. Terus aku dijatohin. Hey. Jual mahal. Ayo kita belai guys. Sumpah. Lu kalau nggak nurut gua kiloin lu. Langsung mau kan? Sekarang udah bisa kita kendaliin. Aduh sempit gak bisa keluar. Loncatlah. Astaga guys, berat di pantat. Oh berat di aku kah? Aku pantat. Oh bisa. Mesti ngeden dulu. Aduh nyangkutnya hujan. Ini kendaraan menuju surga apa? Nah, kamu nongkrong sini aja lah. Kalau aus tuh minum tuh hujan tuh, air hujan tuh. Jangan temboknya jangan dizolimin. Astaga. Cinta lokasi. Bikin sinetron sendiri aku sumpah kawan, bikin cerita sendiri aku. Well, kita terlalu salfok sama kudanya. Sampai aku belum nge-review hasil hobi bapak-bapak gua. Menghasilkan nih hobi bapak-bapakku. Ada ikan. Keren. Wih, ada bow mending guys. Bow mending power 4. Fix, gak bisa buat panah cinta guys. Pakai bow ini mas, sekali tembak langsung patah hati coy. Memenuhi syarat pack boy, playboy. Lah, di sini kok gak hujan? Di situ hujan, di sini gak hujan, di situ hujan, di sini gak hujan. Labil, angin-anginan nih, hujannya nih. Oh, ada payungnya. Oh, pinter banget sih aku. Well, yang penting bom ending guys. Kita rampok XP dari mereka. Hehehehe. Berikan semua XP-nya. Yeay, nambah terus durability-nya. Yeay. Bayangin guys, tempat servis bow gua seperti baru. Easy. Nah, ini aku ngapain? Nahan ngeden-ngeden tapi nggak ada panahnya. Banyak kayak doang. Mana itu panahnya? Nyeh. Loh, kok ada panahnya? Oh, barusan kita pakai kekuatan goib. Well, kita bakal cariin jodoh buat si kuda ya, kawan ya. Kasihan coy, dia kesepian. Plus dia payah. Kita harus cari penggantinya. Loncat ya mini. Henye. Yang ngegalau dia. Dia insecure guys, loncatannya pendek ya. Ya benar. Tapi tenang, aku akan cariin jodoh buat kamu. Berdoa aja, yang maha kuasa bakal kasih kamu jodoh nggak? Semua tergantung pada blok ini. Dan ini bisa nggak sih panda keluar? Hobi betul roll depan. Ini panda pasti caper ke guru olahraga nih. Biar kelihatan atletis, biar populer, cewek-cewek suka, ha? Aku suka sih. Bagus dikasih pantat. Mungkin kalian bisa dukung aku kawan dengan like video ini, share juga, like. Dan yang belum subscribe boleh kali kawan subscribe-nya. Join Krim Team. Kita bakal semangat buat cariin jodoh si kuda. Ya doain aja guys. Yaelah, dapetnya jodoh si parrot. Kembaran lagi. My god. Tenang, aku akan usahakan dapetin kamu gebetan ya. Aku mak comblangmu. Jangan lupa aja transfer uang bulanan ya. Jasaku gak murahan ya. Jasaku mahal. Jangan, aku jodohku bukan itu. Senjata api. Satu hit loh. Gak ngurus yang kayak gitu, yang gak ngurus. Oke, sampai mana kita tadi? Oh iya, kita perlu bibit guys. Ini pacarnya apa? Sini, sama om. Kita kerja sebagai predator ya kawannya.
Kamu ngapain di sini? Nyium pantat? Kabur lagi? Ketahuan aibnya langsung kabur. Gila, udah kayak layangan nyangkut, guys. Pengen ku kejar. Yes! Akhirnya, ayo, 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 sini, 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 sini. Ih, jangan pergi. Ayolah, cinta aku. Kurang bibit ya, guys. Ternyata dia bukan burung sembarangan, guys. Dia bukan burung biasa. Burungnya high class, kawan. Kayaknya gak cocok sih sama kamu. Siapin bijimu lah ya, dia bakal matre. Wih, hujannya berhenti, guys. Ih, anjingnya kompak pula bersihin badan. So cute. Kan aku teralihkan perhatianku kepada kalian. Terutama kamu, anjing haram. Sumpah gak ada dosa kita bully terus ya. Eh, tapi mana ini? Dia udah nungguin tuh. Galau tuh. Kita udah dibayar mahal ya untuk jasa mak comblang kita. Kita harus melakukannya dengan baik. Lah mana anjir? Oh. Apaan udah selingkuh sama laba-laba? Lo kok lu malah ngamuk? Nah, sini sama Om. Dia lebih memilih sugar daddy ya. Ih, jangan kabur. Susah banget sih diajak main. Ayolah, ayolah, ayolah. Nah. Nah, kalau udah gini kan tinggal diculik. Yes, kita karungin. Ayo kita bawa kabur. Bisa kiri kanan gak ya? Wah, BTS banget. Gua buat godain cewek udah bisa nih. Siul kiri kanan, senjata udah full paket hemat. Ya, kerjaanku tinggal mangap aja deh. Gak usah siul-siul lagi. Bengong. Bengong blow on. Ya, dari sananya ya. Oke deh, lu pada turun ya. Turun. Duduk gak? Nah, hampir aja lu gua kiloin ya. Kok malah ketemu jodohnya burung? Nih lo kuda nungguin dari tadi ya. Nah, kalau panda Jonas aja seumur hidup ya. Biar tahu rasa, pantatin aku terus sih. Terus aja. Karma lu, karma. Sendiri kan sendiri karma. Gangguin kerjaan orang mulu sih. Dapat chest, dapat buku, dapat bambu, dapat makanan dia, guys. Tanamlah. Wih, ocelot. Ya ntar aja lah kita sogok-sogok dia ya. Ikan banyak tuh di situ tuh. Yaelah, ocelot lagi kucing. Astaga. Udah aku bilang kawan, kucing ingin menguasai dunia ya. Dia sudah mengumpulkan koloninya. Bagaimana ini? Mereka akan buat negara dan menjajah pulauku. No! Terus nanti mereka perang sama koloni anjing. Anjing haram. Terus akan tercipta perang dunia di antara kucing dan anjing. Di mana mereka akan memperbuatkanku sebagai primadonanya. Imajinasiku tinggi ya. Buat cerita sendiri, jir. Yaelah, dapat panda ya. Niatnya nyari jodoh kamu. Jangan liatin aku gitu dong. Aku jadi merasa bersalah. Jangan liatin aku gitu. Kok yang dapat malah si panda? Kayaknya karma dia dibanding karma aku masih gedean karma aku deh. Nambah beban hidup dong satu lagi. Why? Nyusahin tau gak sih? You know what? Kita bakal bebasin mereka. Sini bambu cinta. Sini ikut Om. Buruan ikut Om. Bukan kamu yang ikut Om. Astaga, kudaku mau diapain? Kabur, kuda kabur. Kabur, aku yang kabur. Ini ngapain sih? Apa sih? Emang Enderman makan bambu juga ya? Kok ngikutin sih? The real om-om apa dia? Sini panda. Mereka gak tahu aja pengen kita kurung ya. Bisa buruan gak? Bukan kamu ini, kok Enderman pada pengen nyolong makanan orang sih? Sejak kapan Enderman vegetarian? Kalian akan bertemu teman baru. Nah, mampus terscam. Kita kawinin yuk langsung. Nih makan. Ayo, yuk, jadian. Astaga, bukan seleramu apa? Kasian, tertolak. Ya coba kenalan dulu lah PDKT, siapa tahu suka lagi. No. Kok malah dimakan? Ayo kawin. Buset, pala atau setrika mincung jir. Apa dosaku? Tenang kuda, jangan galau. Ini aku lagi cari jodoh ya. Lagian kamu pakai mode gratis. Kamu mengambil paket macam belang gratis. Jadi wajar lah kalau performanya agak-agak gitu ya. Kecuali mau bayar. Ya dia kabur ya. Itu temanku kalau ditagih hutang, guys. Kabur. Ya elah, yang muncul selingkuhannya burung. Enggak apa-apa. Biar seru ya hidup ya, ada selingkuhan. Enggak gitu. Lah hilang burung. Jangan sama om-om, jangan sama mereka. Mereka jelek. Dari sini. Yes. Turun. Nurut gak? Hitungan sampai 3 ya. 1 2. Nah, perkenalkan, ini selingkuhan kalian. Yang ngobrol-ngobrol dulu aja lah ya.
janjian mau poligaminya gimana? Nah lo, gak gitu. Dapat sugar cane dong. Ya tanamnya belakangan aja, belum berguna. Ya Ella, ini siapa lagi? Elo, ya toksik kan? Udah ganti video masih toksik. Dikasih racun aku guys. Ludahnya dia korosif. Astaga bau badan. Ah, ini siapa lagi? Sumpah banyak orang gak dikenal malam-malam kawan, serem. Kita mesti tidur. Gak bisa, ada monster. Banyak predator di sini guys. Let's go kuda. Kita berperang. Ah. Akhirnya bisa tidur. Aduh, digeplak lagi. Setiap hari cepeleng, sakit juga. Peyang juga ini pala. Oh iya, ngomong-ngomong ocelot lainnya mana nih? Sumpah ini ocelot tingkahnya kayak majikan ya. Sini ocelot, kita kejar. Langsung bercinta. No, malah kawin, no, no. Ya elah, satunya lagi, astaga, astaga. Dia udah bawa bodyguard, astaga. Dia sewa pembunuh bayaran, guys. Gila, ocelot yang itu rebel ya kawannya. Hilang skeletonnya, what? Duitnya udah habis guys, gak bisa bayar preman lagi ya. Buat malakin kita. Udah lalu gua sogok ya lu ya. Nah sekarang orang suruhan kita udah banyak ya. Buat ngancem si creeper. Mingkem mereka. Gak berani apa-apa tuh. Ini kuda. Iya gak usah ngejar-ngejar. Aku tahu aku cariin jodoh nih, astaga. Aku dikejar deadline mulu ya kawannya. Disuruh nyariin jodoh dia. Yelah yang muncul selingkuhan satu lagi. Mau berapa biji dah selingkuhan ini? Pengap juga ini. Yelah, selingkuhan panda. Kenapa sih semua di sini punya selingkuhan? Tapi tidak jodohmu. Sumpah, kasihan aku sama dia. Ayo, bisa. Jangan putus asa. Sabar ya, tenang. Babang bakal cariin jodoh buat kamu, tenang. Aku yang gak tenang ya. Ngomong-ngomong, aku dapet. Wih, kita koleksi musik di sumpah. Kita harus nge-DJ ini mah, fix. Gimana cara bikin jukebox? Ber-DJ kita. 3, 2, 1, let's go. Kok gak asik sih? Inilah yang terjadi kalau orang ansos berpesta ya. Kok kayak gak asik gitu? Payah. Ya yang penting goyang terus lah. Nice. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, kita setiap hari akan senam di sini ya. Senam pagi biar sehat. Dress code kita adalah pakai daster. Yang gak pakai daster gak boleh ikutan senam. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Enggak boleh pakai rok. Harus daster ya. Dan kembali ke fokus kita. Nyariin nih kuda jodoh. Ayolah. Kuda bolehlah. Yalah kucing lagi. Kas. Yo kuda akhirnya. Jodoh akhirnya. Tenang. Ayo sini, jadian. Jadi, oke, mesti kita jinakin dulu ya. Sumpah, kok susah nih kuda? Mesti diancem ya kawan ya. Lu jatohin sekali lagi sih. Kapak yang berbicara lo, bukan gua lagi. Oh, langsung mau. 100% work setiap waktu, setiap saat. Ngancem lo, sumpah. Wih gila, udah ngedate aja lu berdua. Aduh kan, ya bubar ya. Aku ganggu ya, maaf. Flashback trauma guys. No. Semua ini mimpi buruk. Kita save and quit. Dan semua akan baik-baik saja. No. Kita pause ya kawan ya. Sampai ngerigen. Mati lu. Yes. Kabur. Anjing go. Serang mereka. Kita kerahkan keluarga haram. No, I'm gonna die. Go yeah. Algojo kita udah ready nih, ajudan yo. Udahkah, udah aman kah? Udah, kalem, duduk. Dengan ini, aku mengumumkan kemerdekaan kita telah mengusir penjajah. Mati. Ya, sana, terbang ke surga. Meleset tidak kenal. Ya, lalu lagi. Ih, buaya darat dibawa-bawa kan?
Yes, sekarang siapa? Siapa yang memburu, ha? Siapa? Tidak takut. Kita tunjukin kawan di sini siapa bosnya. Yaelah, ini sekarang bloknya berusaha untuk nyariin jodohku dong. Dia kalau nyerang aku nggak apa-apa dah. Tapi sekalinya dia menyentuh dogiku, hah. Yaudah nggak apa-apa cuy. Legian Witchy udah meninggal. Nambah lagi masalah hidup. Saya suka ya. Ampun, maaf. Gak sengaja. No, maaf. Oh, udah kah? Oh, dia kesel. Sekalian nabok kita udahan. Nice. Aku balas dendam. Lu pikir lu doang yang nabok gue? Ya deh, ditabok balik ya. Kita malah toel-toelan. Genit betul. Dapat musik disc lagi dong. Wow, koleksi kita. Yoi. Sekarang seluruh jenis hewan di sini udah punya selingkuhan. Kacau. Boleh gak sih izin ganti fase? Capek nih. Permintaan anak soleh diturutin. Yeay. Fase berikutnya apa ya? Well, rahasia. Sampai sini dulu ya kawan ya. Kita bermain Minecraft One Block. So, kalau misalnya kalian main aku lanjutin One Block ini, jangan lupa tinggalkan like di video ini. Dan boleh kalian kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kalian subscribe-nya. Join Cream Team. So, aku bikin Cream. Thank you watching. See you next time. Goodbye.